Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Juran Bambu 71 Oke bagaimana kabarnya teman-teman semua Teman-teman pembudidaya ikan dimanapun anda berada Semoga semuanya sehat ya dan juga ikannya uh, tetap sehat dan semangat sukses selalu ya Oke, kali ini saya mau menunjukkan uh, budik damber saya gurame merah padang. Ya, saya kira uh, jenis ikan ini sudah sangat populer ya di Indonesia. Ya, ini dinamai gurame merah padang karena warnanya yang merah cantik seperti ini ya. Jadi bisa sangat mungkin sekali dibudidayakan di ember ya teman-teman yang barangkali eh, memiliki lahan yang sangat terbatas. Alangkah baiknya dipergunakan untuk berbudidaya ikan ya. Di sini saya ambil contoh di Budik Damregergurame Merah Padang ya ini ya. Jadi kok bisa seperti ini bagaimana caranya? Oke akan saya share pengalaman saya ini berdasarkan pengalaman di sini ya teman-teman ya jadi ini tebarnya udah kira-kira sebulan yang lalu ya dengan ukuran eh, setiga jari ya, tiga jarian ya dan tadi udah tak kasih makan juga pakai pelet ya beli di toko Toko pakan ikan, itu banyak sekali yang khusus untuk gurame seperti itu, seperti itu, ya. Jadi persiapan tebar, ya, pertama, persiapan tebar. Terus yang kedua adalah eh, air, ya, terutama menyangkut air, pengelolaan air, bagaimana eh, bagus untuk ditebar ikan itu harus seperti apa, ya. Nanti akan saya terangkan satu per satu. Kemudian perawatan sehari-hari karena ini udah berlangsung satu bulan saya kira eh, saya kira ini udah stabil ya kondisi ikannya di sini oke dan kemudian yang berikutnya adalah tentang eh, perawatan air pergantian air juga ya nah, ini nanti bagaimana caranya ganti atau berapa bulan atau berapa minggu diganti ya seperti itu akan saya terangkan Kemudian, yang berikutnya adalah uh, kapan bisa dipanen. Ya. Banyak sekali yang ditanyakan kemarin, yang di video saya sebelumnya juga seperti itu. Oke, untuk yang pertama adalah persiapan ditebar. Ya. Pertama, tentunya kita sediain embernya, teman-teman. Ya, yang ini ya. Kalau ini yang saya pakai di sini adalah ember berukuran... 70 liter hingga 80 liter di sini karena banyak ember juga di samping kanan kiri ini tapi ini lagi kosong ya yang saya coba tebar baru satu ini ya teman-teman yang lain baru persiapan itu ada ember eh, kosong semuanya ini baru airnya baru beberapa hari saya isi ya oke persiapan tentunya ember ya ember yang eh, kapasitasnya atau isinya sekitar 70 hingga 80 ya ini yang dipakai di sini oke kemudian adalah e, berapa lama harus menunggu sampai siap ditebar nah, itu biasanya e, kalau di sini minimal empat hari ya kenapa nah, ini kenapa karena e, airnya supaya pH dan suhunya stabil dulu di ember ini ya itu menurut ilmunya seperti itu tapi kalau pengalaman saya Asalkan disitu udah ada ini ya, ada plankton kecil-kecil yang hidup serangga, anakan serangga yang hidup di dalam ember itu, artinya ember ini udah logikanya udah bisa dihuni oleh makhluk hidup uh, ikan, tentu saja seperti itu. Oke, kemudian eh, pakan ya, teman-teman ya tadi ya, pakan yang saya gunakan adalah pelet, ya pelet lele atau pelet khusus untuk gurame yang berprotein 30-an persen seperti itu ya teman-teman ya ada tulisannya di sana atau bakulnya nanti udah tahu ya penjualnya untuk pakan gurame itu uh, seperti apa. Oke okay, dan oke okay, yang kemarin ada yang ditanyakan juga teman-teman itu yang tanya uh, besar kecilnya pelet itu kan menurut di situ udah ada labelnya tulisannya ya. Uh, karena nanti nggak perlu dibibis ya teman-teman kemarin ada yang bertanya dibibis nggak bang nggak usah karena di sini pelet itu macam-macam ada yang mulai butirannya kecil, uh, ada berapa macam. Kalau nggak salah empat macam ya, tadi yang kecil, tep, bentuk tepung itu kalau untuk kecil-kecil ikannya. -kecil butirannya kegedean dikit itu ada, nah itu macam-macam seperti itu. Oke, okay. berikutnya adalah perawatan air. Nah, ini sangat penting. Sangat penting sekali perawatan air. Jadi menurut ilmunya saya baca di buku-buku itu, itu uh, kondisi air itu uh, berada di pH 6 setengah hingga tujuh setengah, seperti itu kayak kelihatannya itu ya, tapi saya nggak pernah ngukur pH karena nggak punya alatnya seperti itu, dan suhunya itu antara 4 e eh, 24 hingga 28 untuk ikan gurameha, supaya dapat kita mendapatkan suhu dan pH tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini penting sekali. Ini nah, saya akan share uh, pengalaman saya di sini. Jadi, penempatan ember itu sangat penting, teman-teman. Ya, jadi penempatan ember itu saya kira uh, harus di luar ruangan dan terkena sinar matahari minimal 5 jam, jadi paling satu Ja lima jam dalam waktu sehari kira-kira pagi jam 8 hingga mungkin jam 2 siang gitu ya teman-teman seperti itu ilustrasinya asalkan lima jam aja udah cukup nanti otomatis biasanya air itu akan berada di suhu 24 hingga 28 dan ph-nya normal ya gitu jadi saya nggak pernah mengukur karena ribet mengukur gimana caranya. <laughs> Cuman budik damper kayak gini ya. Jadi kita menggunakan uh, feeling aja seperti itu ya teman-teman ya. Oke okay, berikutnya adalah uh, air ya ganti air ganti air itu mudah jadi nggak nggak harus mungkin satu minggu atau dua minggu itu nggak nggak seperti itu ya. Jadi ganti air itu tergantung pengamatan kita ya teman-teman. Kalau kita amati air yang ada di ember ini udah bau ya bau busuk maksudnya atau kalau pagi atau sore ciri-cirinya eh, banyak gelembung-gelembung di atas ataupun apa ya itu kotor yang di atas itu apalagi baunya itu menyengat sekali biasanya itu harus cepat-cepat diganti dan biasanya ikan kalau kondisi air kotor itu makanya nggak lahap ya teman-teman itu ya ciri-cirinya seperti itu harus cepatlah diganti jadi nggak nunggu harus mungkin tiga hari lima hari atau seminggu dua minggu nggak gitu ya jadi tergantung pengamatan kita saja oke gitu ya teman-teman yang mungkin bisa saya share ilmu di sini oh ya yang terakhir panen ya jadi panen itu ini kan tujuannya apa dulu ya ini kalau mau dikonsumsi Mungkin ya kalau udah sekilo isi dua tiga ya itu ya uh, itu seperti itu itu udah enak ya kalau uh, tujuannya cuman mau dijual untuk di sebagai hias yes, ya uh, berbagai ukuran itu uh, bisa ya itu ya teman teman ya oh iya kepadatan ya belum tadi kepadatan nanti ndak ditanyakan di apa di komentar tapi boleh juga mau ditanya nanti uh, insya allah nanti saya jawab satu persatu ya teman teman ya oke kepadatan uh, kalau ukuran segini ya ini kan tiga jari empat jari itu ini saya isi tujuh ekor ya teman teman ya gitu nanti mungkin kalau udah agak gedean dikit ya saya kurangi lagi uh, sebagian saya pindahkan di ember yang lain seperti itu teman temanku semua semoga uh, bermanfaat sharing ilmu saya yang sedikit ini dan barangkali ada yang mau bertanya Monggo silahkan saja di langsung diketik di kolom komentar dan uh, kalau teman-teman uh, setuju dengan seneng dengan sharing saya ini Alhamdulillah sekali kalau sudinya mensubscribe Oke, terima kasih.